6.5 hours later. Okay, ingat eh, apabila saya panggil nama, baru anda unmutekan anda punya mic lah. Okay, boleh? Ya. Yep. Okay, kita boleh mulalah. Saya rasa semua boleh unmute lah. Semua boleh mute dululah mic masing-masing. Jadi, hari ni kita akan bincangkan tentang satu tajuk di mana memang hangat diperkatakan di media sosial. Apabila Menteri KPT sendiri mencadangkan pelajar dan mereka yang duduk rumah ber-TikTok. Saya pun rasa tajuk ni sangat sesuai untuk kita bahaskan. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe. Okay, continue. Okay, kita akan mulakan perbincangan kita. Baik. Untuk panel kita yang pertama lah, soalan dia akan sama je. Saya akan pilih secara random. Jadi panel kita yang pertama, setuju atau tidak tentang apa yang diperkatakan oleh Menteri KPT sendiri tentang cadangan untuk buat kontes TikTok yang dilakukan ketika PKP sedang dijalankan. Bolehlah bagi pencerahan. Sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan suara-suara silakan. Okay, first sekali, terima kasih Khalid dan semua yang ada malam ni. So, saya kenalkan diri saya dah kot. Kalau ada yang tak kenal, tak mungkin lah kan. Alia, so Alia nak memberi hujah naik satu yang dipertanya oleh Khalid tadi tu lah. So, setuju ataupun tidak? Untuk soalan setuju ataupun tidak, yang pertama, jawapan daripada saya, pandangan peribadi saya, jawapan saya adalah saya tidak setuju pertandingan TikTok itu diadakan yang diideakan oleh Menteri KPT sendiri. Saya tidak bersetuju pertandingan tersebut dilaksanakan. Kenapa? Okay, saya ambil satu poin ni je supaya mungkin ada, kawan-kawan ada poin lain. So, saya sebut satu saja kenapa saya tidak setuju. Yang pertama adalah disebut sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Menteri Pengajian Tinggi sepatutnya idea yang dikeluarkan berbanding daripada idea simple. Bagi saya, idea tersebut adalah simple. Sangatlah pertandingan tersebut tidak sesuai untuk pelajar IPT. Sedangkan saya tidak menyokong langsung pertandingan itu dilaksanakan kerana saya ada satu perkara yang di mana Menteri Pengajian Tinggi sepatutnya lebih memikirkan isu online learning yang update-update berakan-akan online learning. Jadi sepatutnya menteri kita memikirkan tersebut berbanding melaksanakan kontes itu. Jika kontes itu ingin dilaksanakan juga, sepatutnya diletakkan objek yang lebih sesuai dan pelaksanaan yang lebih sesuai. Mungkin tidak perlu dimention TikTok, mungkin terus juga tak kata pertandingan itu pendek, apa-apa yang lebih sesuai tidak mention pelajar IPT nak guna TikTok itu pula. Tapi tidak perlu TikTok. Bagi saya, hari itu tidak perlu dilaksanakan dan ada online learning yang perlu kita fikirkan. Dan juga kalau nak dilaksanakan, mungkin boleh menggunakan yang lebih bernas lagi ya. Macam tu. Okey. Ada sesiapa yang ingin menambah poin daripada Alia? Bagi saya, apa yang sebenarnya Menteri Pendidikan cuba lakukan ni adalah dia mempromosikan mengisi masa lapang sebenarnya lah pada konteks awal pada awalnya lah. Tapi yang jadi masalah bila dia menggunakan aplikasi TikTok tu sebagai cara ataupun jalan untuk mengisi masa lapang lah. Itu yang bagi saya pun tak setuju sebab kalau nak ikutkan sekarang ni ada banyak lagi isu lain yang dia perlu buat berbanding dengan promosi TikTok. And kalau dia nak promosi, dia nak buat pertandingan pun banyak lagi pertandingan yang lebih manfaat lah yang dia boleh buat. And influencer yang dia panggil pun tak selayaknya lah kalau betul nak buat pun TikTok dengan konten yang lebih ilmiah.
dia boleh panggil orang yang lebih berilmu lah, dan dia sendiri pun duduk dekat jabatan apa pendidikan tinggi kan. So act like one lah. Alam? Okay. Untuk setuju atau tak setuju berkenaan dengan satu kenyataan KPT, saya automatik saya tak setuju secara keseluruhannya. Hal ini kerana saya melihat kepada kaedah fiqh, iaitu kaedah fiqh. Yang mana kaedah fiqh menyatakan la doro wala diroro. Yang mana tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. Okay. Jadi apa maknanya di situ, dapat kita lihat yang mana kita faham TikTok lebih mendatangkan kepada kemudaratan. Tak nampak apa kebaikan ataupun kemaslahatannya. Jadi kalau kita lihat TikTok secara keseluruhannya, kita tengok orang berjoget-joget, tak pakai baju, baju ketat, separuh bogel dan sebagainya. Jelas tak? Habis. Hafiz tutup mic. Okey, Lam, teruskan. Jelas tak? Tadi? Jelas, jelas. Sila, Lam. Jadi aku berpegang pada sumber asal kaedah fiqh tadi. Jadi, dia mendatangkan kemudaratan. Jadi, selagi mana ia mendatangkan kemudaratan, ia tak macam seorang pemimpin yang tak proaktif bagi aku. Sebab apa? Banyak kaedah yang lain kita boleh gunakan untuk membina bangsa. Okay. Tugas Kementerian Pendidikan adalah membina anak bangsa kita menjadi proaktif dan proaktif. Jadi kenapa ini terjadi? Antaranya untuk mungkin masyarakat ataupun netizen yang lain melihat ini adalah promosi, ini adalah satu langkah alternatif untuk tidak boring di rumah. Okay. Jadi bagi aku sendiri, banyak alternatif yang lain. Contoh, kita boleh buat video kreatif. Okay? Video kreatif yang kontennya memberi saranan, memberi idea kepada kerajaan bagaimana untuk membantu kerajaan dalam isu-isu corona pada hari ini. Okay. Itu salah satu caranya. Okay. Itu saja. Teha ada apa-apa nak tambah? Setuju atau tidak setuju, Teha? Unmute dulu. Okay, dengar tak? Dengar. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatiha dan ambil course counseling bersama-sama dengan Alia dengan Umay. Okay, bagi Teha, setuju atau tak? Dia di tengah-tengah. Yang menjadikan tidak setuju itu adalah mengikut kepada mindset masing-masing sebenarnya. Kalau diikutkan, okay, kalau diikutkan, TikTok ni bukanlah satu aplikasi yang tak berguna langsung. TikTok ni, kalau diikutkan pada Teha sendirilah, tak dinafikan Teha sendiri pun ada aplikasi TikTok, dan dalam aplikasi TikTok tu tak semuanya bergelik. Tak semuanya ada yang macam negatif, sebab semua tu atas saringan kita sendiri. Macam Teha sendiri, TikTok Teha juga, kita boleh pilih untuk tak melihat yang bergelik atau semua tu. Sebab dalam TikTok juga banyak sebenarnya yang menjadi counselor, yang menjadi motivator kepada orang ramai tentang self-confidence, tentang percintaan, tentang diri. Dia memberikan kata-kata TikTok tu sebenarnya banyak benda yang kreatif, yang sebenarnya bukan sekadar dalam isu gelik tak gelik tu. Okey, jadi yang setuju atau tak setuju dengan yang KPT tu, sebenarnya benda tu menjadikan ramai yang mengatakan tak setuju adalah disebabkan menteri tu sendiri dia mewar-warkan iklan tu pada masa yang salah. Pada masa di mana pelajar-pelajar IPTA masih belum selesai lagi, isu nak balik ke, tertekan ke, itu semua belum selesai lagi, dan tiba-tiba masukkan iklan untuk mengisi masa lapang dan menggunakan aplikasi TikTok sebagai sebagai satu platform untuk
merealisasikan dia punya tujuan. Dan juga dia melancarkan iklan tu, melancarkan kontes tu pada ketika malam ni susyak kan, kalau tak silap pihak lah. Jadi benda tu yang menyebabkan benda tu jadi satu konflik lah. Satu benda yang membuatkan orang kecam. Sedangkan kalau benda tu dilihat pada sudut positif, ada je kelebihan dia mengisi masa lapang budak-budak. Sebab sekarang, dalam masa sekarang ni, memang kebanyakannya yang mana kecam TikTok, setiap sendiri kecam TikTok. Tapi akhirnya bila bosan, kita juga yang buat TikTok. Tapi buat TikTok tu dalam keadaan berpada-pada lah, ada batasnya juga. Panjang ke dia cakap? Okay je. Okay, tuju. Okay. Ada lagi tak? Dengar soal tak? Dengar soal tak? Hafiz, mute, please. Dia tak habis. Okay, lagi. Terus. Tengah test. Okay, dia terus ke. Okay, dan untuk mengisi masa lapang tu, TikTok ni macam-macam ada. Ada orang yang buat TikTok untuk mengongsikan resepi masakan. Ada yang buat TikTok untuk mengongsikan kata-kata semangat kepada orang. Dan ada yang buat TikTok bergelik. Jadi atas individu sebenarnya untuk memilih sama ada nak melihat TikTok tu dari segi gelik ataupun dari segi berkongsi resepi ataupun nak mengambil kata-kata semangat daripada orang yang buat TikTok tu. Itulah dapat Tia. Okay, terima kasih Teha. Mungkin Teha berada di tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya was-was. Betul? Ya. Yeah. Jadi, dia tak was-was tau. Dia dalam keadaan sekarang, situasi dia tu yang menyebabkan nampak macam tak setuju. Tapi sebenarnya ada je benda positif daripada game kontes tu lah. Ya. Yeah. Betul Teha. Jadi Teha tak ada, pendirian untuk menentukan. Ya, betul ataupun setuju atau tak setuju. So kita kena ada pendirian nak menetapkan. Kalau dia tengah, dia was-was. Dia tak ada decision. Okay. Dia tak ada decision. So dia was-was, dia ragu lah. Tapi ada betulnya juga apa yang Tihar cakap. Sebab dia buat pada masa yang salah. Pelajar-pelajar tengah bengang. Terutamanya tengok Alia, muka pun dah berubah. Aku nak balik rumah. Tapi kan, Apis lagi dia tak nak balik rumah lagi, dia seronok. Okay. Dah. Saya tak setuju. Naufal Hakimi, adakah anda setuju? Goreng ikan tu. Naufal dengan goreng ikan. Kalau bagi saya sebagai seorang student, tak setujulah. Tapi kalau sebagai masyarakat tu, dia macam satu platform sebenarnya bagi seorang yang anggap TikTok ni macam satu platform untuk menarik minat sebenarnya. Tapi as seorang student, kita lebih menitik beratkan e-learning kan sekarang, so pembelajaran. So, ada yang setengah IPT ataupun MTA, PS yang apa, proses e-learning tu tunggal langgang. Tu dah macam banyak kan sekarang. Saya tak setuju untuk sebagai seorang student lah. Atas sebab macam tu lah. Tapi kalau sebagai seorang rakyat, saya setujulah sebab dia satu platform yang apa. Sebab TikTok ni kan satu benda yang global kan. So dia macam dia always akan invite masyarakat untuk duduk di rumah atas situasi sekarang. Kiranya Naufal pun ada beranggap setuju dan tak setuju lah, was-was jugalah macam Teha. Keraguan. Okay. Okay lah, tak setujulah. Okay. Nampak main TikTok ke? Okay. Sekarang ni saya nak minta pendapat Umaira. Nampak main TikTok sebagai masyarakat. Umaira. Mai. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Oh my. Okay. Buka aku lah.
Dah yang lain mute, okay? Berkenaan dengan setuju atau tak, pada pendapat saya, saya tak, sebenarnya saya tak tak dengar? Dengar suara kamu. Dengar umangai. Dengar ke? Weh, sangkut-sangkut tak? Cakap, Mai, cakap. Kita orang tengah tunggu ni. Sangkut-sangkut tak? Cakap. Tengah tunggu kamu, Mai. Cakap je. Okay, berkenaan dengan TikTok tu, setuju ke tak, saya pun tak berpihak kepada mana-mana pihak lah. Sebab saya sendiri pun tak ada TikTok. Tapi, setuju ataupun tidak, TikTok ni. Mai, sangkut Mai. Mai, tak bercakap pun. Mai. Sangkut tu. Lain tak ada apa? Main TikTok. Main TikTok lebih ni, lain habis. Okey, tak apa. Sementara Umai tengah cari dia punya line, kita teruskan dengan saudara Apis. Apis, setuju atau tidak? Apis, kejap je tau. Setuju atau tidak dengan kenyataan yang diberikan oleh Menteri KPT untuk mengadakan kontes TikTok? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya bersetuju dengan kontes TikTok tu, tetapi dengan syarat. Macam yang saya sebutkan diskusi yang mula-mula dulu, saya setuju tetapi dengan bersyarat. Di mana KPT, Menteri KPT perlu ada satu garis panduan untuk dia buat kontes TikTok tu. Sebagai contoh, kita tengok KBS ni. KBS di bawah Datuk Seri Rizal Marikan, dia buat KB Watch Challenge. KB Watch Challenge, dia ada garis panduan dia untuk fitness dan sebagainya. Tapi untuk kontes yang Menteri KPT buat ni, dia tak ada satu garis panduan apa sebenarnya yang mereka nak. Memang bagus, tapi kita tengok juga dekat mana, apa tema dia dan sebagainya tu. Jangan menghantar masuk, boleh buat, tak ada masalah, tapi kena ada garis panduan tu bagi saya lah. Yang penting tak menyimpang dan tak merepek-repek lah. TikTok ni kan orang hantar konten merepek-repek sampai Menteri KPT perlu rujuk pegawai yang bahagian tertentu kan balik kontes challenge dia buat ni. Host kita ni sangkut-sangkut ni. Hello, teruskan. Hello, assalamualaikum. Kali masih di talian kali. Tak, tadi internet problem ah. Okey tu, pakai internet ni ke, internet basic ke? Refresh internet jap. Diamnya. Jernya minta kebenaran balik. Okay, dah habis, dah settle lah habis. Tak maaf habis. Kamu dengar tak apa saya. Umai dah cakap ke? Belum, cakap ke? Cakap baik. Okay, habis dah habis kot. Dah. Aku nak dengar suara kamu sekarang. Kali line pula slow. Aku suruh dia urai pun dia suruh dia kesimpulan je lagi. Berkenaan dengan setuju ataupun tidak kontes TikTok diadakan untuk pelajar IPT, bagi saya sendiri yang tidak mempunyai TikTok, saya sebenarnya bersetujulah dengan kontes tersebut. Tapi asalkan bersesuaian dengan tema yang diadakan. Kalau tema tu dia cakap contoh, dia TikTok menggunakan aplikasi TikTok, tapi tema dia isu untuk menangani COVID, isu untuk apa-apa, tapi isu yang baik lah, yang bermanfaat kepada pelajar. Bukannya dia punya kontes TikTok dia pun kontes yang suruh berjelit-jelit semua tu, yang tu saya tak setujulah. Okay, lagi satu, mungkin ramai orang yang tak setuju, mungkin salah satu sebab KPT punya KPT punya banner ataupun dia menggunakan ikon yang tidak bersesuaian dengan kita, dengan student. Kalau kita guna contohlah, dia buat aplikasi TikTok tapi dia menggunakan contoh Dr. Syed Muzaffar ke, dia guna pensyarah Fadilah Kamsah ke, Dr. Fadilah Kamsah ke. TikTok tu takkan, maksudnya TikTok tu dia takkan jadi salah sebab tak semua orang main TikTok tu untuk ngelik macam yang Teha cakap tadi. Ya, saya setuju lah, tapi dia mengikut dengan tema yang bersesuaian, satu yang mengikut dengan keperluan pelajar IPT, satu lagi dia menggunakan ikon yang sesuai lah. Janganlah dia menggunakan influencer bebas yang kita rasa dia punya dia nak influence pelajar tu ke arah mana.
Okey. Terima kasih. Kiranya kebanyakan daripada anda semua, kebanyakannya tak setujulah dengan apa yang Menteri KPT cuba buat dengan usaha dia. Sebenarnya bagi saya, dia cuba macam mana, dia cuba untuk keluarkan kreativiti daripada kalangan rakyat Malaysia ni, sebab TikTok ni adalah salah satu medium di mana kita boleh edit video dengan sangat cantik dan kreatif. Bagi saya lah. Jadi bagi saya, saya setuju saja dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Cumanya, dia still ada cumanya. Masa dia lah. Masa dia memang tak sesuai lah. Okay, kita pergi ke soalan yang kedua. Alwi sebagai orang yang bermain TikTok. Okay. Saya nak tanya lah, Alwi setuju atau tidak dengan kenyataan Menteri KPT tu? Okay, terima kasih saudara. Assalamualaikum sahabat-sahabat handai, sahabat-sahabat perjuangan yang saya baru kenal, yang saya dah cakap itu juga tak. Okay. Bagi saya setuju. Okay. Nak perlu penjelasan atau tidak? Perlu. Okay. Saya setuju sebab okay, saya cakap berdasarkan sebab saya bukan lagi seorang student seperti kalian semua, tapi pendapat saya setuju sebab tak semua pelajar boleh bagi komitmen 100% dalam kelas. Ada setengah pelajar mempunyai, dia ada kreativiti dia sendiri dalam edit video. Idea-idea diorang banyak. So macam saya sendiri tak boleh nak fokus dalam kelas 100%. Yang mana kenal tu kenal lah, YTJT. Kenal. Tapi kalau aktiviti luar kelas, saya yakin saya boleh bagi 100% saya punya komitmen lah. So untuk TikTok, okay, saya sebagai seorang pengguna TikTok yang agak lama. Bagi kat langit. Okay, teruskan. Okay. Demo sikit ni. Saya pengguna TikTok, okay. Kita cuba tengok daripada orang luar punya video-video TikTok. Kebanyakan orang luar punya video TikTok, diorang more to sesuatu benda yang baru, yang korang takkan expect pun, korang boleh nampak apa orang luar tu buat. Even benda simple sekalipun, okay, macam kita tengok dekat, orang benci TikTok sebenarnya sebab kita salah gunakan. Terutama sekali budak-budak sekolah. Okay, budak-budak sekolah, budak-budak IPT. Dia gelik-gelik, tak kena lagu pula tu. Kena TikTok lagu 46. Tu. TikTok. Ha. Betul. So bagi saya, aplikasi TikTok ni lagi-lagi untuk student IPT ni digalakkan lah. Cuma macam saya kata tadi, jangan salah gunakan. Okay, baik. So itu je daripada saya ni, masih. Saya suka dengan kenyataan Alwi sebab di mana kita dapat tengok TikTok ni ada sebahagian daripada YouTubers yang buatkan aplikasi TikTok ni sebagai diorang punya cabang, di mana diorang menyelahkan kreativiti diorang. Contohnya Sofian, contohnya Zack King, contoh lain Maharaja TikTok 46. Dia terkenal dekat TikTok dia. Kalau siapa tahu lah, nanti tu korang tengok lah. Dia TikTok 46 kan, Biet? Betul. TikTok 46. Lagi satu, dengan aplikasi TikTok ni, kita boleh, saya tambah sikit lah, kita boleh tingkatkan kita punya self-confidence. Asal suatu adalah harus terpulang. Kalau kali buat pisau tadi untuk potong rumput, see, it's okay. Tapi ada orang buat pisau dia rodok orang. Oh, itu salah lah.